Ganjar Pranowo SHMI kelahiran Karanganyar dipercaya memimpin Jawa Tengah dua periode. Alumni hukum UGM Yogyakarta dan pasca sarjana UI, lama berkarir di DPR pusat serta MPR, dapat 40 penghargaan dalam setahun pertama memimpinnya karena hasil kerja dan kerja tepat sasaran dan tepat waktu. Jawa Tengah dinobatkan sebagai provinsi terbaik tingkat nasional karena selalu berinovasi serta rancang bangun rekayasa.